Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Sir Shirley MK. Sebab saya korang bersama Sir Shirley dan kali ini saya nak sentuh isu ni, isu KWSP ni tengah panas ni, isu KWSP ni. Ha, so saya nak sentuh satu isu ni. So, pada pendapat korang lah, korang nak mana satu? 10k one off ataupun setiap bulan sasaran ansuran 2k sebulan selama 5 bulan. Yang mana satu pilihan korang antara dua tu, ansuran ataupun one off? Kalau saya, personally, saya nak one off. Personally, saya nak one off. Bukan apa. Saya nak one off sebab saya nak bayar hutang saya. Kerajaan sekarang, dia tengah sibuk. Memang dia sibuk bantu rakyat lah. Saya memang berterima kasih lah dengan BPN dia. Dengan BPN dia, saya dapat bayar hutang saya dengan orang. Sebelum PKP ni, saya dah start, saya memang aktif cari kerja. Saya pergi interview dekat Kuching, saya pergi interview kat sana, kat sini, mana-mana saya semua pergi. So, saya ada berhutang, terkumpul hutang sebanyak 1K dengan kawan-kawan, dengan member-member semua kan. So, dengan bantuan BPN, saya dapat bayar hutang. Saya dapat bayar hutang dengan kawan-kawan saya. So, saya lega dekat situ sebab saya tak kerja kan. So, saya tak ada sumber pendapatan. So, dengan top up dengan saya bergaji sikit-sikit dengan orang, saya dapatlah saya dapatlah bayar hutang saya dengan bantuan APF iLestari. Sebab saya bekerja sekadar 1 tahun, sebenarnya lepas saya grad daripada universiti, saya dapat kerja dekat Penang. Saya hanya kerja 1 tahun, saya kerja 1 tahun lebih lah. Tapi 5 bulan sebelum tu saya kerja, saya tak dapat APF. So, saya pindah kerja, saya dapat kerja kontrak. So, ada kerja kontrak 1 tahun tu, saya dapat PPF. So, terkumpul lah dalam akaun 2 saya around RM2,500 untuk so, iLestari saya telah tamat pada bulan last iLestari saya ada bulan 9 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 5 bulan je. Bukan bulan 5 start keluar. 5, 6, 7, 8, 9. So, 5 bulan je. Sebab akaun 2 saya ada RM2,500, saya dapat 5 bulan je untuk RM500 setiap bulan, 5 bulan. So, duit-duit tu saya cover hutang-hutang Ion. Sebab saya dengan Ion, saya ada hutang motor. So, saya cover hutang saya dengan member saya dulu yang saya pergi interview yang sebanyak RM10,000. Saya hutang settle semua dah, 1K. So, yang masalah saya sekarang adalah saya punya motor. Saya kerja adalah bulan 11. Saya start menganggur bulan 7. Tengah-tengah bulan 7. So, dengan gaji saya bulan 7 tu, saya cover hutang saya untuk motor 7, 8, 9, 10. Sampai bulan 10 je saya dapat cover. So, bulan 11 pun saya dapat cover rasanya. Sampai bulan 10 je saya cover. Bulan 10 tu saya ada kerja. Sekejap. Sebab ada isu, saya kena buang kerja. Bukan isu apa lah. Isu dalaman dalam kedai tu. Saya berhenti kerja. Saya pilih untuk berhenti kerja. Kat situ, so ada isu. So, Tengah-tengah bulan 11 rasanya saya stop. Kalau tak salah saya, tengah-tengah bulan 11 saya stop. So, saya adalah gaji sebulan je tu dalam RM700. Macam tu, RM700. So, gaji memang tak tinggi. Saya kerja sebagai cashier. Gaji memang tak tinggi, RM700 rasanya. Saya pun tak ingat sangat dah. Saya tak ingat. Saya kerja bulan 10, tengah bulan 11 saya stop. RM700 macam banyak sangat je. Saya tak ingat pergaji saya guna untuk cover saya punya hutang-hutang lah juga. So gaji saya tu, hutang saya terkumpul sebanyak RM1,000. And then saya guna duit BPN tu untuk cover saya punya hutang. Saya guna duit APF tu untuk cover saya punya hutang dengan members. Hutang dengan members settle. Lepas tu dengan Aeon, saya dapat cover sampai bulan 9 ni je. Sebelum starting bulan 10 ni, saya dah start tak bayar sebab saya memang dah tak ada pendapat. iLestari saya pun dah habis. iLestari saya last bulan 9. So, kalau ikutkan hati saya lah, memang kalau boleh lah, saya memang nak settlekan terus saya punya hutang motor. So, tekanan daripada Ion tu sangat-sangat annoying. And setiap hari dapat bunga makin tinggi, bunga makin tinggi. Rem motor saya berharga 6K. Lepas tu sebab bunga-bunga interest Aeon lagi jadi 9K. And bila dah tertunggak macam-macam, entah sampai 12K lah. Saya tak tahulah sebab tertunggak diorang. You tertunggak 1 hari, 2 hari, you kena charge RM40. So, bila you tertunggak sampai 1 bulan macam tu, dalam 100 lebih juga kau kena charge. So, bunga dia sangat-sangat tinggi kalau you tertunggak.
So memang lama-lama memang confirm lah jadi 12K punya motor. Motor saya sekarang pun dah 1 tahun lebih, dah masuk 2 tahun. Bulan 12 ni dia masuk 2 tahun. Selama 2 tahun tu tak pernah kena servis sebab saya memang saving saya punya duit habis-habis untuk cover saya punya motor tu. Saya beli motor tu time saya kerja dekat Penang dulu, time saya bawa balik pergi ni pun boleh tahan juga mahal harga dia. So, saya pun tak sangka saya akan menganggur sampai 1 tahun lebih. Saya memang tak sangka, saya memang dah usaha cari kerja tapi saya dapat cari kerja. Sampai lah PKP, lepas tu sampai lah habis PKP memang saya tak dapat kerja juga. So saya pun macam okey lah macam tu. Tapi nak berhutang tu boleh tahan juga, sedih. So antara one off dengan ansuran, saya prefer one off. Sebab akaun satu saya pun memang tak banyak. Akaun satu saya sebab saya kerja baru setahun je. Akaun saya satu saya macam orang 6,000 je. Ha, 6,000 je yang dapat keluar. Kalau boleh one off 6,000 tu, saya nak keluar one off 6,000 tu, saya nak settle hutang motor saya 4K tu, ha, settle terus. Ah, 2K tu saya nak settle hutang lain juga. Sebab saya ada hutang dengan, saya belajar dulu, saya dapat beasiswa pinjaman Kerajaan Negeri Sarawak, BPKNS. So kami kena bayar around 25% daripada hutang saya. So hutang saya ada around 6K dengan diorang. So start bulan 10 ni kami dah kena start bayar. So saya dah tunggak 1 bulan, saya kena bayar 100 je sebenarnya. Tapi 100 tu memang saya tak mampu. Seriously saya memang tak mampu, sangat-sangat tidak mampu. So saya tak bayar. Saya tak bayar and then saya punya e-recruitment. E-recruitment tu kan Sarawak punya untuk cari kerja yang bawah kerajaan punya kan. E-recruitment macam SPA lah, macam SPA tapi dia adalah Sarawak punya e-recruitment ni. So saya punya e-recruitment ni akan expired pada bulan 11 ni. So nak dijadikan cerita, saya tak boleh renew saya punya tu. Saya tak boleh renew saya punya permintaan kerja tu hanya gara-gara saya tunggak saya punya BPKNS tu. Dah saya tak mampu, saya dah lah tak ada kerja. Lepas tu saya tak mampu bayar saya punya BPKNS. Lepas tu saya ada PTPTN juga. So, awal-awal sebelum saya dapat BPKNS tu, saya dapat PTPTN. Lepas tu saya cut PTPTN, saya terima yang ni. So PTPTN ni hutang saya around 9K macam tu, 9K. So pada 2 BP lagi, sebab saya dapat 3 SEM, ni saya dapat SEM ketiga tu lah. Jadi dia macam terdouble lah dalam satu SEM tu. Dia terdouble dalam satu SEM tu. So saya guna dia untuk beli laptop. Sebab saya tak ada laptop tentu, saya student komputer, saya tak ada laptop. So guna duit tu untuk beli laptop macam tu lah. Jadi saya dapat 10K saya punya PTPTN. So Saya hutang motor saya sekarang ni, saya punya ni sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Dan untuk motor ni sangat-sangat serius lah. Sebab bila e-recruitment saya ni tak boleh renew, saya nak cari kerja pun tak dapat tau. Memang kerja di tempat kerja lain tempat boleh lah. Tapi saya pun masih mengharap juga untuk dapat kerja kerajaan bawah Sarawak. Mestilah saya teringin, mestilah saya nak kerja bagus juga kan. So saya dapat renew yang tu. So banyak isu, sangat banyak isu. Saya pun tak tahu dah buat macam mana. So saya sangat berharap dengan duit akaun satu ni, takkanlah kerajaan nak tunggu saya bankrupt dulu, baru nak ni tolong. Kalau diorang nak tolong lah, lepas ni bila saya bankrupt nak dapat kerja apa-apa pun sudah susah dah. Sekarang pun dah susah, bila dah bankrupt lagi susah nak dapat kerja kan. Dia macam orang takkan faham lah isu ni. Kalau diorang tak ada apa, diorang terlampau hidup senang, diorang takkan rasa lah. So saya memang dah, Saya ni orang Dalat. So saya Dalat dengan Mukah ni dalam 1 jam perjalanan. So Mukah ni banyak kerja. Banyak kerja, memang banyak kerja kosong. Saya memang akui memang banyak kerja kosong. Tapi masalah dengan kerja dekat Mukah ni, diorang ada kerja, tempat tinggal tak ada. Tu je, ada kerja ada, tempat tinggal tak ada. Kalau nak sewa luar, bilik sewa je pun dah harga dia RM300. RM300 lah, paling kecil saya tengok RM300. Memang ada murah, jadi kalau yang ada murah RM100, yang RM100 tu memang cepat-cepat habis lah. You terlambat memang terlepas lah. Tapi jarang-jarang ada yang murah ni. Siapa-siapa nak keluar kan dari rumah yang murah. Jarang-jarang keluar. So bilik sewa je pun dah RM300. Lepas tu you nak deposit dia lagi, you nak belanja makan you lagi, paling cincai you kena ada RM800 lah untuk start kerja je. Paling cincai lah RM800. Bukan senang nak kerja kat Mukah ni. So nak tak nak kena tunggu kerja yang ada hostel. So nak tunggu kerja yang ada hostel memang susah nak dapat juga. Apply tak dapat, tak ada panggilan. Bagi kita punya gambar pasport semua tak ada, rugi je bagi gambar pasport semua. Sebab dekat
Kalau dekat Sarawak ni permintaan orang minta kerja ni masih secara manual, minta gambar pasport semua macam tu, macam sangat-sangat tidak efisien lah saya juga. Sangat-sangat tidak efisien dan merugikan peminta kerja. Ha. So bagi saya personally, saya prefer one off 10k, one off 10k, 6k lah. Macam contoh saya ada 6k je. Prefer 6k tu saya boleh keluar habis. Bukannya apa, faham duit tu kegunaan untuk persaraan di hari tua. Tapi yakin ke benda tu dah dapat tanggung orang tua? Sebab banyak saya tengok orang bila orang dah sampai umur 55, diorang keluarkan duit tu. Duit tu pun habis macam tu je lah. Tak ada pun diorang guna untuk pesara. Ada ada yang habis hilang macam tu je. Ada yang memang tak sempat sebab diorang meninggal dulu. Ada orang dia buat kebaikan. Dia sebenarnya sebab menteri pun dia ada satu article tu. Punyalah risau dia rakyat membazir duit. Sangat-sangat risau dia dengan rakyat membazir duit. Nah, membazir ni dia tengok orang je lah. Kalau you jenis berjimat, berjimat je lah. Kalau you memang jenis membazir, tak kisah sekarang ke, tahun depan ke, tahun-tahun depan ke, lepas you bersara ke, tetap juga you membazir. Itu depend dengan sikap seorang tu. So kerajaan tak payah nak risau bab yang tu. Sebab memang duit tu memang tak sempat pun diorang guna untuk bersara. Sebenarnya memang tak sempat pun. Banyak yang tak sempat. Tapi ada yang memang guna good use of the money. So ada yang beli motor macam tu, sampan untuk untuk transport, mudah transport. Sebab state rate semua orang ada transport lah, senang kata. Ada orang guna untuk buat rumah, itu dah baik dah. Tak ada orang untuk beli tanah macam tu. Tak ada pun yang guna tu untuk keluarkan RM2,000 sepulang. Tak ada, tak ada. Seriously, dia memang ada. Sekali keluar RM50,000 tu, RM50,000, RM100,000 tak tahu. Macam bapak saya tu tak banyak lah, berapa aja. Berapa-berapa lah, tak kisah berapa-berapa. Kalau you tak sempat, you tak sempat, you meninggal dulu sebelum you bersara, duit tu jadilah rebutan family-family korang. Kalau you bujang, lagilah you tak dapat apa-apa. Family korang pun tak dapat. Dapat kan adik-beradik kot. Macam, saya pun tak tahu. Bukan saya nak mempersoalkan juga duit ni lah. Tapi tu lah. Saya memang memerlukan untuk one off. Kalau ansuran tu macam, masih susah juga ansuran. Sebelum ni saya punya KWSP yang I lestari tu pun macam, saya bayar motor saya RM255. Saya bayar motor RM25. So selebihnya tu, 100 lebih tu, saya guna belanja harian saya je lah. Macam tak nampak. Macam tak nampak. Lagi tak nampak. Better kalau keluar one off terus, saya settle terus benda yang ada. Tak adalah macam ada lebihan tu, macam terbazir macam tu je. Macam saya ni, motor saya kira-kira ada 4K lagi rasanya. 4K rasanya. Ya ke? 4K, motor saya kira-kira ada 4K lagi. So kalau boleh saya keluarkan sebanyak tu, saya nak settle terus. Daripada ada bunga-bunga lagi, annoying lah. Bapak annoying lah, serius. Tapi kalau dapat RM2,000 sebulan seperti yang dicadangkan pun okey jugalah. Tapi better one off lah. Saya lagi prefer one off. So, senang lah nak settle. Sebab takut risau bulan ni saya bayar motor. Tiba-tiba kalau RM2,000 macam tu kan. RM2,000 tu saya bayar motor. Lepas tu bulan depan tu macam terfikir lagi. Ni kena bayar juga. Ni kena guna duit juga. Tiba-tiba pula nak guna duit kan tu. Kita tak tahu apa jadi kan. Tiba-tiba macam, macam hari tu pun PKP, abang saya kena tangkap kot. Tan PKP hari tu kena cas lagi RM5,000. Banyak benda yang terjadi yang kita tak expect ni. Time tu dia sebab dia mabuk kan. Mabuk dia pergi keluar, dia pergi baring kat jambatan. Memang kenalah. Saya tak tahulah nak cakap. So pendapat korang, mana satu korang nak? One off ke ansuran? Saya tak akan, tak ada idea depan. One off ke ansuran? One off ke ansuran? Mana satu korang nak? Kalau saya prefer, saya memang prefer one off. So kerajaan ni harap-harap jangan risau sangatlah bab rakyat membazir ni. Memang ada membazir, memang ada berjimat. Dia kena tengok orang. Itu adalah karakter masing-masing. Dia tak kisah sekarang ataupun lepas ni, lepas bersara. Dia tak kisah apa semuanya. So jangan risau bab rakyat membazir. So kalau diorang membazir tu, itulah kesalahan diorang sendiri. So you don't need to be bertanggungjawab dengan perangai rakyat. You don't need to do that. So biarkan kami dapat hak kami. Sebab so, dalam grup, ada satu grup dekat Facebook pasal 10k
one off KWSP cadangan tu, cadangan 10K one off KWSP macam tu nama dia. Siapa tak ingat ada satu grup tu terlampau banyak rakyat mengadu bab-bab bab-bab ni, banyak yang prefer one off ni 10K terus, sebab banyak yang nak, semuanya adalah banyak nak settle hutang. Sebab ada yang kereta dah nak tarik, ada yang motor dah kena tarik, ada yang kereta dah kena tarik, diorang bayar balik. Lepas tu, diorang kena bayar juga dekat orang yang penarik tu. Ha, diorang dah bayar tunggakan. Lepas tu, diorang kena tarik bayar juga tunggakan. Yelah, tu Aeon lah. Tu kes Aeon lah. Yang kes Aeon macam tu. Macam contoh, you dah bayar tunggakan tu. Lepas tu, tiba-tiba orang yang menarik dia datang juga pada hari sama yang you bayar penunggakan tu. You kena bayar juga dengan orang yang penarik tu. Ha. Tak kisah you dah bayar ke tak bayar, senang kata you kena bayar juga dengan dia orang. Rugi ke? Sangat-sangat rugi. Dia bayar bukan sikit, nak kena bayar 300 sampai 1K macam tu. Hari tu dia bayar 1K kalau salah saya. Sebab kereta dia kena tarik. So dia dah bayar tunggakan hari tu, and orang penarik tu pun sampai hari tu. Ha, so dia kena bayar total berapa K, total sekali dia bayar penarik tu 1K macam tu. Kerajaan ni bagus, memang bagus. Dia banyak tolong rakyat. Tapi yang dia tak tengok ni lah, dia tengok, dia banyak tengok, dia banyak bantu yang yang ada berniaga, dia tolong ada bantu yang ada, ada apa nama tu? Yang ada pinjaman dengan bank. Dia tak nampak orang yang ada pinjaman dengan Aeon ni. Kita tak tahu, sekarang ada Aeon. Ada orang lain kat luar dia pinjam dekat along-along yang lain pula. Masa depan nanti akan ada banyak isu-isu along ni, memang akan banyak. So, saya rasa sampai situ saja punya video, sebab saya sangat panjang. So, apa pendapat korang? Please drop your comment. Apa pendapat korang? Korang nak one off ke? Korang nak ansuran? So, see you again.